Saat itu Rasulullah sedang berada di surga. Beliau bertanya, "Wahai Allah, di manakah umatku sekarang berada?" Kemudian Allah menjawab, "Ya Muhammad, mereka sedang aku kumpulkan di padang mahsyar." Saat itu pula Rasulullah bergegas keluar dari surga dan mencari umatnya. Di padang mahsyar semua manusia dikumpulkan. Rasulullah yang saat itu tengah sibuk mencari-cari umatnya di mana. Pada hari itu, beliau adalah satu-satunya orang yang sibuk mencari umatnya dikala semua manusia acuh dengan manusia yang lain. Saat semuanya umatnya dikumpulkan, Rasulullah kemudian bersujud di hadapan Allah dengan sujud yang sangat lama. Saat itu Allah mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Mintalah wahai kekasihku, maka akan saya beri." "Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum aku mendapatkan apa yang engkau janjikan." "Ya Muhammad, mintalah." "Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memberi minum kepada umatku. Kasihanilah mereka yang sedang kepanasan dan kehausan di bawah terik matahari itu." Akhirnya Allah mengatakan, "Ya Muhammad, ini adalah telaga Al-Kautsar. Berilah minum kepada umatmu." Saat itu Rasulullah memberi minum umatnya dari air telaga Al-Kautsar, yang mana air itu ketika diminum tidak akan lagi merasakan kehausan selamanya. Semoga kita semua mendapatkan kesempatan minum di telaga Kautsar tersebut. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.